keadaan jalan raya kami, yang jalan raya utama kami dilanda banjir besar pada 25 hari bulan 1 2023. Inilah keadaannya guys, sangat-sangat deras dan tidak selamat dilalui oleh kendaraan jenis apapun. Pemadam berat kah, ringan kah, tidak akan dapat melalui kawasan ini. So, apabila keadaan macam ini, aktiviti harian kami terbantut seperti mengantar anak ke sekolah, pergi ke bandar dan sebagainya, tidak dapat dilakukan karena banjir seperti ini. Banjir ini disebabkan karena semalam satu hari hujan tidak berhenti sampai sekarang guys. Berkemungkinan keadaan ini akan berterusan sekiranya hujan tidak berhenti hari ini, dan mungkin banjir besar akan naik lagi lah. Nampaknya kawasan di sini pun kena banjir juga, tapi tidak seberapa besar yang di sebelah sana lah. Tapi guys, ini walaupun dia kelihatan kecil, banjir dia sedikit saja, tapi arus dia sangat kuat, sebab air ini daripada bukit di sana guys. Jalan raya kami tidak rusak, sebab inilah jalan utama kami. Tapi kawasan di sini masih boleh dilalui oleh kendaraan, masih selamat dilalui lah, berbanding dengan yang di sebelah sana.